Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku semua, semoga selalu sehat ya dimanapun teman-teman semua berada. Di video kali ini saya akan share tentang cara membuat cemilan sehat, yaitu bubur kacang ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku semua, semoga selalu sehat ya. Yuk, dimanapun teman-teman semua berada. Video kali ini saya akan share tentang Sabtu tanggal manfaat jalan kaki ya, selama 30 menit. Di antaranya membuat otak bekerja lebih baik. Dan juga dipercaya bisa mencegah Alzheimer dan demensia di Taiwan, Hong Kong. Kebetulan aku itu ya mengantar anak ke rumah sakit untuk rongsen, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya X-ray teman-teman, atau dalam bahasa Kantinisnya Cho Xi Kong, itu ya di Tung Koi Yun atau di rumah sakit kalau dalam bahasa Inggrisnya di Austin Hospital Taiwan Hong Kong. Yuk ikuti terus perjalanannya ya teman-teman, terima kasih. Oh ya, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar ya, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, ini lagi itu teman-teman mau ke rumah sakit teman-teman. Oh ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat dan dimurahkan rezekinya, diperpanjangkan umurnya, dan semoga apa yang kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan. Apa yang kita kerjakan akan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan tekan tombol like dan subscribe ya. Terima kasih. Allah lah yang akan membalasnya. Amin. Oh ya teman-teman, alhamdulillah dah nyampe rumah sakit nih. Dan alhamdulillah, momonganku sehat walafiat, nggak ada halangan apapun ya. Cuma perlu dikontrol gitu ya setiap bulan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak, ikuti terus perjalanannya ya. Nanti aku akan kembali pulang langsung ke supermarket. Oh ya teman-teman, aku sudah ada di tempat ini ya, tempat X-ray Kong ya, atau tempat X-ray, tempat di rongsen ya. Ini di tempatnya di Taiwan Aston Hospital, kalau dalam bahasa Kantonisnya Hai Tung Koi Iwen Jo Eksikong. Oh ya, aku pulangnya jalan kaki teman-teman. Aku pulangnya jalan kaki langsung ke Welcome Supermarket, kalau dalam bahasa Kantonisnya Wai Hong Chiu Kak Si Chong. Ini saya akan membeli alpukat ya, mudah-mudahan ada yang langsung bisa dimakan ya, karena dikonsumsi, karena hari ini saya akan itu ya menggunakan, ada keluarga besar mau hadir, saya akan membuatkan cemilan sehat. Oh ya, ini buah-buahnya segar teman-teman, ini di supermarket, di Wai Hong Supermarket Taiwan Hong Kong. Wah, ini orange, mereknya Sankesi. Oh ya teman-teman, aku udah nyampe rumah teman-teman. Ini alpukatnya ya, Masya Allah tabarakallah, ini alpukatnya itu masih hijau ya, tapi udah itu empuk ya, bisa dikonsumsi, nggak nyampe coklat gitu teman-teman. Coba nanti dibuka ya hasilnya, mudah-mudahan itu ya bagus. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak, Allah lah yang membalas kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, ini aku sudah itu ya menyiapkan itu rebus bubur kacang hijau.
tiga macam kacang ya, ada kacang hijau, kacang merah, dan juga kacang kuda. Kalau dalam bahasa Kantonisnya bilang itu lok tau sang. Lok tau sang. Oh iya teman-teman, aku sedang menyiapkan mangkok dulu ya. Terus menyiapkan, ada yang minta teh, ada yang minta kopi. Jadi aku siapkan semuanya. Wah, luar biasa teman-teman, itu hasilnya, outputnya sangat bagus. Untuk topping, nah ini alpukatnya semuanya bagus teman-teman, alhamdulillah. Ini aku taruh di atasnya sambil nyambi membuatkan kopi, susu.